Gila, ini sih keren banget, bermerek semua. Wah, harus diborong. Tapi tanya dulu nih harganya berapa. Aktivitas berbelanja baju bekas atau lebih dikenal dengan thrifting belakangan ini sedang digandrungi banyak anak muda. Tren fashion ini mulai populer karena hanya dengan modal yang murah, semua orang bisa terlihat nyentrik dan keren. Nah, kali ini aku bakal ajak ke Gede Bagi lagi. Siapa tahu nemu baju yang bagus buat difoto atau dipakai. Saatnya mulai, Kak Diki. Oke, Bager, kita akan mulai masuk sekarang. Kita mulai berjelajah. Hai, welcome to our my YouTube channel. Video kali ini kita lagi ada di Cimol Gede Bage. Cimol Gede Bage, dan aku ngajak temen aku, ini ada siapa? Vivija Vijaranti. Nah, kita di sini mau ngapain nih? Kita mau cari outfit OOTD buat foto-foto. Semoga kita dapat yang brand. Yes. Kita bakal nyari ubek-ubek tuh sebesar Cimol Gede Bage. Kayaknya kita nemu yang branded ya. Ikutin terus. Pasar Cimol Gede Bage merupakan pusat terbesar dan surganya thrifting di kota Bandung. Saat ini, Pasar Cimol Gede Bage berlokasi di belakang Pasar Induk Gede Bage, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Sesuai dengan namanya, Cimol berasal dari kata Cibadak Mall, karena dulunya pasar ini berada di Jalan Cibadak. Wah, baru masuk udah pusing nih dengan pilihan-pilihannya, dan harganya lumayan murah. Minggu ini aku baru sempat berburu ke Gede Bage. Nah, semoga gak sia-sia nih kita datang hari Minggu. Padahal kita datang sore, tapi duh, enak banget ternyata. Ayo. Oke guys, kita akan coba ke dalam. Cewek suka modelnya suka banyak. Bagus-bagus. Rok-rok. Jadi gimana? Masih belum nemu, guys. Jadi kalau tipe dia itu harus nunggu ada yang cuap-cuap nyebutin harus harga ya. Yang mempajang di sini. Di depan biasa. Oh iya. Ntar gerak ya. Gak ke depan lagi. Kita salah ngubek-ngubeknya harusnya muter-muter kayak gitu. Lumayan pusing juga ya, tapi juga untungnya udah dapet dong. Ada yang lucu. Tapi harus tetap semangat. Mata kita harus benar-benar jeli nih. Bagus. Nah, kali aja kita beruntung dapat banyak outfit yang bagus-bagus dan yang branded-branded. Seling pet cover. Ada ya, pet cover bekas. Ini apa sih? Kecil banget. Masuk pasar baru. Wah, ternyata di sini masih banyak baju-baju dengan harga murah loh ya, Kak Diki. 20 guys. Maaf. Ah, cewek ini mah. Usut kayak hati. Curhat. Betul. Apa aja yang harus kamu teliti? Ah, gitu lah. Pokoknya banyak. Di mana sih, Wan? Oh, iya deh. Oh. Jangan di sini ya. Di taman ya, aja. Kita selain lihat-lihat lagi. Siapa yang mau live? Boleh.
Don ini ada di Majang dong. Dah. Aku dapat yang ini. Ini bagus. Ada. Harganya cuma 20 ribuan. Jadi aku bakal ambil ini satu. Kemarin mengambil celana aja dari si Bang Dodi. Ngambil tiga. Ambil guys. Satu aja. Ya. 350. 350. Sok. Jadi kalau misalnya kita beli 3 itu 50.000. Itu lucu. Nah. Guys, aku nunggu warna ini. Ada bagus. Jadi kita dapat 3 outfit dengan harga Rp50.000. Lupa. Sekarang kita mau ke... Yes, barusan aku dapat harga spesial tuh ya. Karena harganya Rp20.000-an. Terus kata si emangnya 50 dapat 3. Ya udah, kita ambil aja. Lumayan kan? Untuk harga sendiri di sini masih relatif murah ya, masih terjangkau dari mulai harga Rp10.000. 20.000, 50.000 sampai ratusan ribu. Pokoknya tergantung merek dan kualitas baju kalian. Tapi intinya balik lagi sih, kalian harus pintar-pintar milihnya. Nah untuk celana sendiri ini kisaran harga dari 20.000, 30.000, 50.000, 60, 70 sampai 100 lebih. Nah di sini juga komplit tuh dari mulai baju cewek, cowok, mau gaun, mau sweater, mau hoodie, baju anak-anak, baju dewasa, terus bed cover bekas sampai celana dalam bekas pun ada. Gila sih ini komplit banget. Untuk trip di minggu ini aku lumayan puas karena aku lihat banyak barang-barang baru dan semakin ramai aja Gede Bage gitu kan. Kemana nih? Kamu gak nyari-nyari yang kayak gitu. Nah untuk toko yang kunjungin kali ini benar-benar branded semua guys, ini ori dan masih mulus-mulus gitu. Tapi sayang sih bapak yang jaganya tuh gak ada. Kita udah nungguin beberapa menit, tapi karena gak ada ya udah kita lewat. Tapi next kita bakal kesini lagi deh.
Karena beneran barang-barangnya aku suka-suka semua tuh. Tuh kan lihat kan. Aduh, bermerek lagi. Gimana? Kalian yang nonton udah tertarik belum ke Gede Bage buat nyobain belanja di sini? Duh, lumayan tahu. Hemat. Kalian bawa uang 200 ribu aja udah bisa bawa banyak baju. Untuk harga outfit yang aku liatin ini nih, ini tuh kisaran dari harga 50 ribu sampai 200 ribuan. Setara lah sama merek-mereknya. Pas aku ulang tahun nyari kemeja kayak gini kan. Asalnya gini kayak berapaan? Yang itu kan yang brandingnya yang 125an. Ada yang biasa, yang biasa 65an aja. Yang gimana? Itu ini masih bisa kurang atau enggak? Masih bisa paling 50an lah dikasihnya. Pasnya 50? Iya 50 aja lah. Enggak 35? Iya murah bang. Iya udah murah kok. 50an paling. Guys, harganya itu 125an. Bebas pilih itu bang. Bebas pilih. Kalau yang biasa yang di atas harganya berapa tadi bang? 65 aja. TMS bisa kurang ya bang ya? Iya. Ini kalau nanti kalian cari celana ada di blok berapa? Blok D15. D15. Siap. Nah, Diki Suryadi. Tolong review di Gede Bage paling gede apa? Viewersnya sama komenannya terlalu banyak. Kami. Oke, aku coba yang ini dan ini dapat harganya berapa bang? 65 awalnya, tapi bisa kurang aku kasih harga 50 aja. 50. Enggak 35. Sudah murah kan? Ya. Tapi makin banyak lebih murah katanya. Ya, bang? Kalau seandainya buat jual lagi bisa Kak kita isi Kak. Oh. Kalau seandainya udah ngambil 50 piece bisa aku kasih harga 35an. Oh, 50. Tapi harus 50 piece gitu Kak ya. Gitu. Buat ini juga kan paket usaha gitu. Iya benar-benar. Bang. Bang, bang. Oh, ada tamu kalau orang ketemu ya. Aku udah dapat 3. Aku dapat 2. Betul. Jadi kita keliling-keliling dulu cari kalau aja nemu yang lebih bagus lagi dan lebih bermerek lagi. Aku udah dapat 2 baju sama 1 celana dan teman aku udah dapat 2 baju. Nah, kayaknya kita cukup dulu deh untuk belanja minggu ini. Saatnya kita pulang, guys, karena udah mau hujan di luar. Sore, terus kayaknya kita udah cukupan sekian deh karena kita udah dapat beberapa outfit dengan harga yang menurut kita terjangkau. Tadi ada beberapa baju-baju yang bagus yang bermerek itu, cuma harganya ya itu tinggi juga, gimana sesuai kualitas sih. Nah buat teman-teman nanti kalau kesini jangan hari Minggu deh diusahakan, karena ramai banget. Ini padahal udah sore ya, kita sengaja sore. Ternyata masih rame gitu, masih berdesakan. Nah nanti tipsnya juga kalau kesini harus pakai masker, ikutin protokol, terus tasnya jangan lupa di depan.
karena banyak orang lalu lalang. Jangan takut. Lupa stylenya jangan mewah-mewah karena kalau sesuai style kita mamangnya ngikutin style kita. Harganya dinaikin-naikin gitu, nggak harga pada umumnya. Mendung guys. Mendung guys. Kita kayaknya mau bergegas pulang dulu ya. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa ikutin terus video kita selanjutnya di Tadi Kisuryadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video guys.